Abang tuh dari mana nak pegang Cina ni? Kami kena nanya kan juga. Nanya itu orang Inggris juga lah orang. Tapi enggak apa dia, enggak suku dia. Enggak tahu dulu pun enggak tahu lah bang dah. Dia tadi bilang jangan dulu bang, besok aku mau kerja sapi kali, saya pun tahu. Apa saya ganggu? Kamu mau dia apa aja, saya ambil dari matamu itu aja. Enggak ada saya pegang yang lain, cuma mata aja. Iya. Sakit. Mati pengaruhnya besok macam mana? Terus mari. Mana ngaruh? Lemas lah. Lemas lah, nanti. Lemas. Tapi kan dia kemasukan, apa enggak masuk sini. Ini kalau kamu pengen dia kemasukan lagi gimana? Siapa? Kalau kamu pegang matanya. Coba lah, ini kan kalau enggak masuk itu kemasukan lagi main dia. Oh. Habis lagi. Enggak sempat tadi. Heeh. Kok ada gua? Enggak ada gua. Kan dia sakit katanya tadi. Jadi pardo, istimewa jangan mengikuti dia. Ada yang ikuti. Sakit badanmu. Makanya ngomong-ngomong pun kontak. Ada pegangan dia berarti. Dia enggak tahu-tahu. Ini milik mereka sendiri. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, tenang, jangan kau turuti. Allah maha kuasa. Jangan kau tepat di badanmu sakit, karena nanti bisa dia ngempas-ngempas. Iya, capek. Istighfar aja. Bawa istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, netralkan aku ya Allah. Ya Allah, kau sempurnakan aku ya Allah. Begitu aja. Jangan kau diturun di kodam, sakit itu memang. Karena dia masih muda. Kalau dia udah usia dia nanti tinggi bisa kau kena juga. Kan sakit dia kan capek, makanya aku nggak boleh ganggu karena dia bukan dia tuntut, dia datang sendiri tuh. Jadi dia nggak bisa ngilangin sendiri, bisa lah, bisa, ini nama kodam dia. Kalau di sini bisa, waktu sana nggak bisa lah. Waktu pas sana nggak bisa lama om, sama dibilang nanti dulu dibahasin gitu jauh sampai sakit tangan dia. Iya sakit, kalau saya kan saya netral, itu namanya kodam. Terus gimana? Makanya saya buka dari mata dulu. Coba lah dari mata, tapi Cina dulu tapi biar capek kali, capek gitu. Iya, biar buka mata mesti ini lah. Sakit. Tapi nanti kasihan kan tambah nanti kalau di sini kau kena kalau di sana nanti. Baik, bagusan. Iya, kembalikan semua. Coba ditengok aja matamu gitu. Bersihkan, enggak. Dari matamu yang ditengok. Ah, coba kau istighfar aja ke arah kiblat dulu aja situ. Nah, gimana? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kasihan juga kan, nanti kalau di rumah ya. Gak pernah. Kalau dia nanti di luar-luar, ada mainan endang, dia masuk kan. Sakit lagi badan dia. Ini kodamnya. Istighfar. Kodamnya dia masuk. Istighfar tuh. Allah naik asal lagi.
واستغفر الله الذي لا اله الا هو. ما شاء الله masa kau paksa? Enggak tahan podangnya udah itu. Podang bukan getar sendiri. Tahan deh. Panas ya kalau dari sniper ya. Panas podang. Ada podangnya sniper. Ya. Kan dia getar sendiri ya podangnya udah itu. Itu namanya podang. Enggak tahan podangnya. Sakit badannya jadinya. Sakit. Terus rileks kan terus ya. Jadi kalau kamu mau kondukkan seperti itu. Terus tadi kita ada. Jadi itu tadi, itu yang mata yang merah, saya bilang sama kamu. Itu musuhmu. Ya, yang mata merah itu tadi musuhmu. Gunduru. Iya, jadi kalau dia mau terjadi itu tutupnya. Nah itu kan mau dibuang sendiri. Nah kan buang sendiri. Nah itu, kamu punya kelebihan yang bagus, tapi kamu ditekong oleh yang buruk. Ditutupi. Ditutupi. Nah, coba tangan kirimu. Siapa? Ini dia yang bagus itu menguasai badannya. Sementara yang bagus itu udah mau dekat duluan yang buruk. Jadi terhalang. Jadi kalau udah tergeser yang buruk, baru masuk yang bagus. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Itu yang buruk. Jadi yang bagus itu dia. Karena gak ada fungsinya. Karena yang luar ini nonton kau. Ada yang bagus ditutupi. Maka sendiri dia nyabuk, tengok ini. Jadi kau biar tahu keperewangan kau nanti. Jangan kau di toko-toko setan. Lawan sendiri, rantem orang itu. Istighfar. Istighfar. Di kaki dia kan. Allah, Pak. Istighfar, istighfar, istighfar. Allah, Pak. Allah, Pak. Istighfar. Kelawan, kelawan, kau buang sendiri tuh, kau buang. Terus, istighfar terus, buang sendiri. Buang. Allahu Akbar. Jangan lupa kepada Allah. Allahu Akbar terus. Buang. Nah, kan bisa kau buang sendiri. Buang lagi. Ini ada dua lapis dia, yang di dalam bagus, yang di luar ini nokohi. Tadi saya lalu orang ini, yang terbuka yang bagus itu, banyak istighfar kamu. Jangan kau dipengaruhi, kau keluar kepada Allah aja terus. Mohon kepada Allah, minta perlindung kepada Allah, ya Allah, syabukkan ya Allah, terus. Kau gak sakit di badanmu, terus. Mohon kepada Allah terus. Ya Allah, ampun Allah. Dia membuangnya, sadar aja dirimu. Buangnya kau udah buang kali, bukan dia kesurupan, enggak. Dia memang gitu mainnya, kan mau cabutnya sendiri tuh. Buang. Allahu Akbar, buang. Buang lagi. Terus, buang sendiri. Istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La haula wa la quwata illa billahilazim. Allahu Akbar, buang. Allahu Akbar. Nah gitu dia, buang itu. Nah yang bagus itu mau dia apa, mau dibantu dia, ini kan dia bawa sholat, bawa zikir, baru yang baik sama dia, kalau nggak ditutupi, terus buang sendiri, buang, terus, istighfar, terus, pada matimu itu istighfarnya, ya Allah ya Rabb ampuni aku, ya Allah ya Rabb lindungi aku, ya Allah ya Rabb buanglah ini, ya Allah, semua orang kepada Allah, terus dia belajar dulu di calon diri. Lepas sendiri dia. Terus. Allahu Akbar. Jangan lupa kepada Allah nyambut. Allahu Akbar. Sebutkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar man. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau mau duduk. Mari. Allahu Akbar. Ada. Pas. Allahu Akbar. Ini punya mu di dalam ini tetap. Pakai kau istighfar.
istighfar tuh, istighfar, istighfar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus, lipat aja, lipat aja, lipat, lipat, lipat. Bilang aja. Terus, istighfar. Makanya itu buaya dia punya ini. Dia punya orang setelah diserang orang ini. Serang orang ini. Bawa istighfar, bawa istighfar. Kau duduk, kau duduk, kau duduk, kau duduk. Biar biar rileks, kau biar rileks. Tuh dia tuh belaga di dalam itu. Terus, terus. Cabut sendiri. Allahu Akbar. Cabut sendiri. Jika dada kirimu itu terus. Allahu Akbar. Ini pun nama Allah buangnya. Buang. Allahu Akbar. Buang nanti. Buang, buang. Allahu Akbar. Terus. Buang lagi ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Allahu Akbar terus. Jadi bersihnya, bersihnya dulu. Nah, itu tadi malah dia bilang, ya capek badannya. Dia pun tahu dia mau buang itu. Tapi orang tahu sendiri dia buang itu. Memang nggak dilatih. Iya, memang nggak berlatih itu. Dilatih ini udah tahu dia buang sendiri. Duduk sila kau balik. Nah, kau fokus pada Allah ini. Buka tanganmu berdua. Buka, buka gini deh. Buka gini. Doa. Ah, berdoa. Berdoa terus, terus. Buka doa angkat tangan. Iya, angkat tangan gini. Biar lepas diri dia itu, yang buruk itu. Dia yang bagus. Ah, insyaallah mudah-mudahan nanti kau bisa bantu. Dia mau buang dia itu, mau buang dia itu. Terus. Bisa beristighfar. Nah, astagfirullahaladzim. Terus. Iya, mohon kepada Allah, mohon kepada Allah. Ini kalau nggak dilatih, ini nggak paham. Terus, mohonlah, buang sendiri. Allahu Akbar. Terus, buang sendiri. Nah, kamu tahu dari malam kan? Karena nggak dilatih. Bisa pula tak bisa. Allahu Akbar. Kayak selalu bawa sholat, bawa zikir, bawa istighfar, biar jangan nempel kodam-kodam yang buruk. Jadi yang bagus itu pun terbuka, ya alhamdulillah. Nah, gak bisa kalau udah buang sendiri. Dah, lemas. Bisa kan, Bu? Itu dia kena gak ada air bimbing. Jadi berebut yang buruk itu duluan mencampuri. Nah, makanya dia kayak gini, dia gak tahu. Sama kayak orang kesurupan. Dia enggak kesurupan. Dia enggak kesurupan. Dia pun orang dia beristighfar terus pun. Dia belum kesurupan, dia enggak malu namanya kodamnya. Kalau ada malu dia serang dia. Iya, itulah dibilang. Kalau orang kesurupan yang masuk gunduru keluar masuk kuntilanak. Betul. Kuntilanak hilang masuk pocong. Itu. Itulah enak. Orang-orang halus tadi masuk kalau kosong kita. Alhamdulillah dia ini kan kalau enggak pelatih kayak gini. Pegel semua ini. Pegel semua ini. Pegel lah. Kalau ulatnya itu kan dia hidup ulatnya. Kalau kami silat ke batinnya seperti itu juga. Tapi dia bukan batin semua, campur dia. Campur kodam yang buruk tadi. Makanya dia berlawan sendiri. Makanya saya laga kan. Masa yang di dalam itu gak suruh nyerang? Ya, saya kan jahat juga, saya laga lah. Dia main di dalam. Tapi dibantu dengan istighfar, dengan berlindung kepada Allah SWT. Jangan dengar berilmu. Dek, lepaskan, bangun, gak apa-apa. Itu nanti kamu bersihin lagi. Ya, kamu bersihin lagi, kamu tadi saya laga sama malu yang kodam yang jelek. Nah, itu punyamu itu biasa ya. Bawa istighfar, bawa sholat, bawa berzikir. Jangan membantah kau sama ibu. Nah, dapatlah kau ilmu kesucian. Itu cahaya kau udah terbuka.